Gimana Bu, sama nggak anggurnya? Sama. Sama ya? Adanya di Malang. Sama anggurnya. Tapi ya, enakan di sini. Enakan di sini. Soalnya kalau di Indo kan kita beli, kalau ini gratis. Wah, jeneng ada aja nih. Hai, assalamualaikum Mas Budi. Alhamdulillah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini akhuti, mama saya itu ngajakin jemaah yang kemarin bawain barang-barang mama ya, oleh-oleh dari Indonesia, itu untuk berbuka puasa di tempat kami. Dan sekarang saya ini salah satunya akan mempersiapkan ya, beli buah-buahan ya untuk hidangan jamaah. Baik nih akhuti, kita sudah jalan ya ke tempat toko yang menjual khusus buah-buahan. Ini dia akhuti ya tokonya. Wih, masya Allah tuh akhuti, meskipun di sini panas, gersang, tandus ya. Ini buah-buahannya seger-seger. Assalamualaikum. Nah, kita di sini mau beli timun. Mungkin 3 atau 2 1 plastik ini wallah alam berapa harganya ya. Bikam hada ustaz. Ini 6 real akhuti. Kita beli 2. Ini betatis, kentang ya akhuti. 15 katanya. Dan kita beli jeruk, kemudian anggur, apalagi ya? Itu ajalah dulu akhuti. Oh, apel. Nih, kita beli anggur juga ya akhuti. Ah, di tasendal. Tar. Kita beli 2 kilo pisang. Apa lagi ya? Apel. 1,5 kilo nih. Dan ini akhir dari belanjaan kita akhirnya. Ini berapa semuanya? Ini sudah dihitung. Nah, ini semuanya akhirnya 120. Alhamdulillah sudah dapatlah akhuti, dan sekarang kita pulang ya. Wih, ini sudah sekitaran kurang 1 jaman lagi ya waktu maghrib untuk kawasan kota Cimkah dan sekitarnya. Dan alhamdulillah ya akhuti, sudah di rumah saya dan ini jemaahnya. Assalamualaikum. Gimana kabar, sehat? Biarin Bu. Biarin. Ini Mbak Rahma, coba lihat. Mbak Rahma. Iya. Mbak Rahma. Kapan kesini lagi? Nih saya sambil ngevlog ya. Apa kabar Mas Muhammad? Kangen. Alhamdulillah. Ayo kesini lagi nih bareng teman-teman kayak ini, masya Allah udah ada di rumah semua. Makasih ya. Ya, sama-sama. Sama-sama, ini masih belum makan apa-apa ya. Puasa semua ya. Enggak usah kasih makan juga. Ini dari jemaahnya Bu Hajining semua, Bang? Iya, dari Rahmania. Rahmania, enggak dari Ibu Ning sendiri? Iya. Apa dari langsung ke Rahmania ya? Iya. Oh, ini dari mana saja ini? Dari satu semua ini. Dari mana? Satu. Setu. Setu itu dari mana? Serpong, daerah Tangsel. Oh, singkatan itu. Iya. Oh. Tangsel itu Tangerang Selatan. Masya Allah. Ini perkenalkan namanya dulu siapa saja ini? Ini Bu Haji Neng. Iya, udah kenal. Iya. Alhamdulillah. Ya, ini yang punya Trevor Rahmania nih. Ya, Ibu Rahma. Bu siapa? Rumsia. Bu Rumsia. Kayak nama nenek saya. Kemudian ini Bu Haji Aminah. Bu Haji Aminah dan Ibu Bu Surtini. Bu Surtini, yang ini? Rasa. Masih sekolah ya? Masya Allah. Anaknya baru lulus SMA. Masya Allah. Langsung umroh. Ini suami nggak ada yang dibawa ya? Almarhum kan udah nggak ada.
enggak? Oh. Di Mustaqim dulu pernah kesini? Iya, iya. Enggak, maksudnya yang lain ini. Oh, iya, sama ya. Suami, cuma ya. Suami itu apa mobilnya kan enggak muat. Oh, jadi ikut juga ya? Ikut. Berapa orang semua? Bertiga aja? Bertiga. Ibu bertiga. Masya Allah. Ini disediain bantal biar istirahat ini. Ya, langsung tidur. Kecapean mungkin karena jamnya kan beda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia sekarang udah terawih nih. Iya, jam apa? Terawih jam 9. Jam 6 di sini ya. Iya, dan ini pertama kali enggak? Atau pernah datang ke tempat kampung di Arab ibu baru sekarang ya? Iya, kalau ibu Neng dengan ibu yang punya travel ini ya. Ini udah berapa kali? Udah. Oh, ini sering juga? Udah haji aja tapi belum ke rumah orang. Ke rumah orang mukimin yang tinggal di sini ya? Udah pernah, Bu? Udah pernah? Belum ya. Gimana pertama kali lihat kampung di sini? Aneh. Aneh apa bagaimana? Ya kok bisa ya rumah pada nempel di batu. Oh gitu. Kayak yang sebelah sana kan ya. Kayak bawahnya itu kak pas banget nempel di batu ke atasnya deh. Karena memang khususnya di rumah saya ini di atas gunung memang di puncaknya ya. Kalau Ibu Neng gimana responnya ngelihat kampung di Mekah? Bukan yang sekarang, mungkin yang dulu pertama lihat ya. Iya. Gimana? Dulu lain maksudnya jalanan-jalanan nggak begitu macet ya. Kalau sekarang kan dulu aja top aja waktu tahun 91 saya pertama haji itu 91 yo salam haji longgar ya, longgar bisa nyium Hajar Aswad beberapa kali ke tempat sumur air zam-zam ya, langsung bisa minum. Masya Allah. Pakai muk ya, muk kecil-kecil itu ya, apa itu muk apa ya, gelas ya, gelas yang aluminium itu ya. Bukan stainless, bukan kaleng ya, kaleng yang ngambil langsung ke dalam yang gitu, langsung ditimba kan tuh, pada nimba tuh langsung di embernya perebutan itu. Udah dapet di ember perebutan pakai itunya, ditaruh di ledang, tetap ada ledang tuh, udah ditaruhin ke ledang, terus minumnya langsung dari itu aja, dari jam-jam. Masya Allah. Kalau sekarang langsung sudah ke bawah turun. Iya, kalau sekarang kan itu udah dikasih per botol ya, nggak bisa kayak dulu lagi. Itu waktu itu ibu-ibu juga pada mandi, bener mandi langsung dari Masya ember Allah. Dibuyuri. Bu Neng gitu. Ikut juga? Ikut. Pertama kalinya Pak itu Arab Saudi ini. Masih muda, saya masih muda, masih kesono kesini bisa, nggak ada yang ketinggalan. Waktu itu usia berapa? Usia 41. Masya Allah. Bunda sekarang berapa ya? Sekarang udah 60. Ya salam, tapi masih Masya Allah ya. Semangat. Ibu istirahat gak apa-apa. Tiduran itu. Kecapean mungkin itu juga ya. Kalau emang ke Arab ini ya, ke Mekah ini gak ada bosennya Ustaz. Yang belum penasaran, yang sudah pernah kesini ketagihan, pengen lagi, pengen ketagihan ya. Kayak saya gitu. Saya walaupun sakit gimana pun ada uang, insya Allah saya berangkat lagi gitu. Masya Allah, Masya Allah. Gak mikir, lah uang sih kita mati gak dibawa. Yang penting ada uang, saya mah pengen gitu, jangan sampai. Makanya saya doanya, ya Allah saya tawaf terakhir ini jangan disampaikan saya terakhir kesini. Tahun besok saya pengen kesini lagi. Masya Allah. Saya doa gitu selalu walaupun saya udah tua. Masya Allah, masih kepengen terus ya. Apalagi nanti pengen bareng-bareng anak, belum pernah bareng-bareng. Masya Allah, nanti ajak juga main ke sini ya. Insya Allah nanti kalau keluarga bisa diajak sini. Oke, kalau ini ibu saya burum ya? Berapa pertama kali? Pertama. Ini ibu siapa tadi? Kalau ini saya ingat karena sama dengan nenek saya. Ibu Aminah. Bu Aminah, ya. Sudah haji, tahun berapa haji? Waduh, masih udah lupa. Moneter. Oh, masih. Ya. Masya Allah. Dan sekarang ini, kalau umroh? Baru sekarang ini. Tapi sebelumnya, sebelum pandemi juga pernah umroh. Baru. Oh, baru sejak haji baru sekarang ini. Masya Allah. Pasti beda, perbedaannya jauh, sangat jauh ya. Iya. Kalau ibu siapa tadi? Lupa saya. Bu Surtini. Pertama kali apa sebelumnya pernah? Pertama kali. Masya Allah, pertama kali tapi bisa langsung sama anak, sama suami ya. Juga ya. Anak berapa? Ibu anak tiga. Tiga yang ini yang bontot. Oh, yang bontotnya, Masya Allah. Gimana nih, adik rasanya bisa langsung umroh setelah lulus SMA, seneng nggak? Seneng banget. Masya Allah.
Titipan dari teman-temannya apa? Doa mungkin, tulis nama gitu kan? Ada yang nulis nama juga enggak? Ada. Disuruh foto di depan Ka'bah kadang kayak gitu ya. Udah dibuatin? Belum. Eh, hati-hati kayak gitu, itu dilarang oleh pemerintah Saudi ya. Jadi foto spanduk, bahkan kemarin saya ke KJRI diingetin sama pihak KJRI itu. Ada yang sudah kena tangkap katanya. Yang di foto nama travel katanya. Iya, spanduk. Kalau hanya foto pakai spanduk, iya, tapi hal yang kecil kayak nama kayak gitu perlu hati-hati juga. Iya. Kalau ketahuan petugas ya, disobek di depan di sana juga. Jadi itu peringatan untuk jemaah, jangan foto khususnya seperti spanduk, kemudian bendera. Kalau bawa bendera, pernah orang mana, orang luar gitu, foto di depan Ka'bah menggunakan kamera, itu langsung diborgol tangannya. Ya Allah. Iya, nggak ada negosiasi lagi kalau di pake sini. Nggak pakai HP, tapi menggunakan bendera. Bukan bendera. Kalau kita kan, kalau adik ini kan mungkin menggunakan foto kertas gitu kan. Nama di foto, Itu nggak langsung benderanya, langsung diborgol. Tapi itu tadi, meskipun nama ya harus lebih hati-hati saja. Oke, istirahat dulu lah. Nanti kita sambung lagi. Maaf ganggu ya. Karena ingin tahu gimana perasaannya datang ke sini. Dan juga Indonesia ada di Arab ya. Iya. Dan juga ingin kenal juga kan. Ini gak apa-apa ya, saya sambil nge-vlog ini. Saya masukin ke YouTube nanti. Yang kayak kemarin itu. Iya. Masuk HP. Ini masuk HP. Ini umroh sudah sering tapi nggak tahu YouTube ini. Masuk HP katanya. Oke, istirahat dulu ya. Nanti ya, kita lanjut lagi. Ini menu buka di Harom kayak gini nih. Kita tadi di jalan dikasih sama orang. Ini kasih satu-satu nih. Ada berapa? Cukup nggak? Di luar gue udah boleh. Nah, ini buka puasanya cuma kayak gini ya. Ini tadi buah-buahan saya yang beli. Oh, kalau di situ mewah banget, ini udah kayak di surga. Masya Allah, bundeng ada aja sih. Oh, iya, emang ada apa aja. Ya, di onde ya, ini makanan Indonesia juga kan? Iya, jadi saya udah ngupasin Nura. Onde-onde di Tangerang. Ayo, majuan ini. Oke. Tanah apa? Orang yang kita punya teh. Ah, kimpon. Apa namanya? Ini air zam-zam. Gimana air zam-zam ini kayaknya? Ah, zam-zam ya. Ada apa? Ini air zam-zam. Lu ngelakin baca orang roh dan jemaat kata lama. Ah, itu ada, udah adzan tuh? Udah adzan, ayo bismillah. Kurmanya ini kurma nih. Itu dibuka itu. Ini di kampung sudah adzan, kalau yang di TV masih belum ini. Iya. Ikutin di mana kita? Yang ikutin yang di sinilah. Sini kita jam-jamnya. Karena memang telat. Yuk bismillah. Nah. Ayo. Ah, tuh kan. Ini sekitaran setelah 1 menit baru ikut adzan. Yang di TV-nya tuh. Ayo silakan. Nih kurmanya. Bu Neng, kesinian aja mungkin. Kesinian. Ayo maju. Kesinian yang lain ini. Kesinian Bu, Ibu kesini terus. Tepung biar mereka kantoran. Ayo majuan. Ayo Bu, maju ayo. Bismillah. Gak tenang saya kalau gak berbuka ya. Ayo sekarang diperbolehkan untuk makan ini. Bismillah. Halal. Bismillah. Ini mana yang enggak itu kebagian gelap? Ini tuh apa tuh kalau di Indo ya? Ya Renat. Kenapa? Ayo. Bagi gue. Ateng. Kon anu. Ini. Bismillah. Ayo berbuka, anggap di hotel ya. Ya lebih mewah di sini. Ya enggak lah, meskipun cuma kayak gini keadaannya. Ayo sini. Ayo maju, bismillah.
makan jus tuh, jus tuh. Kamu nggak minta apa? Telur. Ayo majuan, majuan. Ini es campur nih. Ayo Bu nih. Nih. Ini mah. Es campurnya Bu nih. Ayo bismillah. Campur sama buah. Ya udah ngupasin buah. Usapannya rapi benar nih haram. Ya Masya Allah. Ini meskipun di sini kayak buka di Harom aja ya. Iya. Enggak kayak di hotel bintang 5. Ya salam. Yang udah san, dokter tadi di sana aja enggak begini. Ayo, nih. Nah, ini buka puasa jemaah umroh di tempat kami. Nah, di sini ditemani juga oleh mama yang ikut berbuka puasa. Ayo Bu, es campurnya nih. Ayo. Ke depan. Masih puasa lagi? Tenang. Ini apa ya? Pedas asir di macam. Ini belum bangun itu. Nih, jus nih, jus jeruk nih. Nih, buah-buahannya juga nih. Ini tadi saya yang beli ini. Ayo silakan. Ayo Bu. Ayo Dek, coba nih anggur Arab. Metik dari pohon. Mana ada di sini? Yang ada pohonnya. Enggak ada pohonnya tapi Masya Allah kalau buahnya ya. Saya mau langsung bawa plastik dah, bawa karung. Ayo bismillah. Cobain rasanya anggurnya, sama enggak dengan di Indonesia? Gimana Bu? Sama enggak anggurnya? Sama. Sama ya? Adanya di Malang sama ini. Anggurnya. Iya, tapi enakan kalau di sini. Enakan di sini. Soalnya kalau di Indo kan kita beli, kalau ini gratis. Wah, jeneng ada aja nih. Enaknya begitu makan gratis. Ayo selamat menikmati. Nih buka bersama di tempat kami. Amin. Amin. Jamin orang puasa itu kan pahalanya dapat. Iya, katanya gitu. Iya, katanya gitu. Ayo silakan. Udah sehat semua orang ini ada di Arab. Amin. Nah, ini kita baru babak pertama ya. Makan ini nanti kita makan nasi Arab nanti insyaallah. Salat dulu. Baru makan kedua, ronde kedua. Ke Medina kapan? Insyaallah Sabtu. Oh, saya kepikiran ya Allah, ketakut enggak bisa ke sini gitu. Kan dikira Jumat. Kan bilang 6 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh iya, Sabtu hitungnya keliru. Kepikiran terus sampai enggak bisa tidur. Pengen jamu ke sini ya. Iya. Saking senengnya dibawain oleh-oleh kemarin. Baik Kak Yuti, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa silahkan bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Bagikan ke sosial media Kak Yuti sesuka-suka seperti grup WhatsApp, Facebook, dan sosial media yang lainnya. Agar Kak Yuti yang lain mengetahui bagaimana keseruan jamaah umroh yang mama saya ajak datang ke tempat tinggal kami yang berada di kota Suci Mekah. Dan di mana tadi kita yang beli buah-buahan ini ya, dapat kita hidangkan secara langsung kepada jemaah umroh yang berasal dari negara kita Indonesia. Dan Masya Allah tabarakallah tadi berbuka puasanya ya, ini menunya Akhi Uti ya. Tentunya juga ada air zam-zam. Dan sekarang para jemaah sedang melaksanakan sholat maghrib ya, sebelum nanti kita akan makan bersama. Dan jangan lupa Akhi Uti silakan mampir juga ya ke IG kami Muhammad Sofi Awe untuk mengetahui aktivitas kami tinggal di Arab Saudi khususnya di kota Suci Mekah. Baik, dari kota Suci Mekah kami mendoakan semoga Akhi Uti yang like, komen, membagikan dan subscribe berlangganan channel kami semoga bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.